kemudian dipindah, jadi digeser, digeser semua. Terus dalam itu mungkin gedung SMA, SMA sebelah mereka, bahkan mereka berarti kalian juga proto kalian juga. Nah ini kalau proto kalian, kalian kan berkembang gitu. Yang itu biar dekat dengan kamar mandi. Sementara asrama putra kan tinggal ini. Ini bangunan apa itu? SMA? Apa sekolah? Asrama, kamar santri dua. Santri ya, kemudian yang misalnya sekitar ukuran kira ya 7x4 kedalaman 2,5 meter. Nah atasnya tempat wudhu sama jeding, kamar mandi, WC dan lain sebagainya. Tempat wudhu sampai sini nanti. Nah ini di sebelah mereka mungkin kamar ustad-ustad yang baru. Sebelah mereka terus langsung nyambung mereka gedung SMA. Terus pembangunan itu kemungkinan nanti sampai mereka meter itu. Nah ini sementara ditutup semua, diuruk dan ujungnya kan sampai mereka. Ini mereka, nah ini kan sampun sampai diuruknya sampai begitu. Nah, mungkin laundry, kemudian tempat apa seperti tempat makan lah, putra dan putri dipisah. Tapi adanya di dalam pesantren itu. Sementara naik laundry kan ada di luar. Di luar sana mereka. Nah, nanti ini untuk peternakan, kemudian ini untuk jadi tetap dia belum diuruk sementara. Mau difungsikan untuk menanam ikan cair dalam mereka. Urusnya paling sampai mereka. Nah, penjemukan santri mungkin sudah melakukan saung-saung mereka. Saung-saung itu tapi arahnya tempatnya di sini.